Y Travel ID. Ini masih di area stasiun Manggarai ya teman-teman, karena lagi banyak perubahan atau upgrade di stasiun Manggarai ini yang berpengaruh ke daily use penumpang ataupun rutinitas teman-teman sehari-hari. Jadi saya perlu memberi update-nya. Apabila teman-teman suka update di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini di Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Oke, teman-teman, yuk kita lihat sama-sama perubahan apa yang ada di stasiun Manggarai ini, teman-teman. Jadi, apabila teman-teman naik ke lantai concourse atau lantai mezzanine ya ini. Nah, ini yang turun dari platform 10 dan 11. Kita apabila lihat ke sebelah kanan nih, apabila lurus tuh ke pintu sebelah barat ataupun tuh jalur 8 ke Bekasi atau Cikarang ya. Kita ke kanan, kita tidak bisa langsung turun ke bawah teman-teman. Jadi sekarang kita keluar ke kanan ini teman-teman, apabila teman-teman ingin ke arah pintu timur stasiun Manggarai. Pintu timur yang bagian mana sih? Kalau ada yang nanya gitu, pintu timur adalah bangunan yang lama stasiun Manggarai ataupun bangunan heritage stasiun Manggarai yang banyak area komersilnya. Yang kemarin saya update seperti ada labirin di dalam stasiun Manggarai. Nah, itu area timur, teman-teman. Nah, apabila biasanya kita lewat bawah turun dari atas ya di sekitar peron jalur 7, jalur 6, sekarang nggak bisa, teman-teman. Ini juga yang di depan ini juga masih ditutup, teman-teman, belum bisa digunakan. Jadi, kita menggunakan peron jalur 1 dan 2, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini jalur 5 dan jalur 6 nih masih belum digunakan ya. Ini jalur 3 dan jalur 4. Dan sekarang bisa teman-teman lihat gridernya sudah dipasang. Nah, kenapa ditutup? Karena ada pemasangan grider ini, teman-teman. Jadi untuk safety. Jadi ada apabila teman-teman lewat, jadi amit-amit tidak terjatuh apa tahu ada kerikil atau apapun yang jatuh ke bawah. Teman-teman kalau lewat bawah sini nanti berbahaya gitu. Makanya sekarang dilewatkan atas sini dan turun di peron jalur 3 dan jalur 4 di stasiun Manggarai. Nah, ini tangga turunnya teman-teman di sebelah sini. Nah, memang tangga turunnya ini belum ada railing dan kanan kiri, tapi sudah dibeli tanda warna merah. Nantinya mungkin akan dipasang ya teman-teman, jangan khawatir. Nah, ini turun dan naiknya lewat sini. Memang belum dikasih tanda untuk naik dan turun. Nah, ini untuk nanti untuk peron jalur 1 dan jalur 2 teman-teman. Belum tahu nih jalur 2 dan jalur 1 nya mana. Kemungkinan ini jalur 2 dan jalur 1 di sebelah sini teman-teman. Nah, ini apabila teman-teman ingin keluar, teman-teman bisa mengikuti panah tersebut. Nah, ini itu jalur 3 dan jalur 4. Nanti kita sampai di ujung belok ke kiri. Nah, ini tangga yang ini yang tadi belum dibuka teman-teman. Karena kalau itu dibuka nanti titik kita tetap harus melewati titik yang tadi yang lagi dibangun box gridernya. Kalau di area ini relatif lebih aman kita berjalan menyusuri jalan ini teman-teman. Jadi enak nih, nggak becek ya kalau hujan. Nah, sampailah di area komersil di stasiun Manggarai yang kemarin ada labirin itu yang saya videokan. Kalau melihat videonya ada di kolom di atas pojok kanan sini teman-teman. Nah, apabila teman-teman juga ingin ke toilet ya teman-teman, toilet di lantai bawah ini sudah nggak ada ya, sudah dipindah ke lantai atas. Ini ada pengumumannya, toilet lantai satu yang di ujung sana, ujung sebelah utara itu nggak ada, dan musolanya juga sebagian nggak ada ya. Tapi yang musola cowok itu masih ada yang di bangunan lama. Nah, apabila ke toilet teman-teman bisa ke kiri lewat jalan tadi teman-teman. Yuk kita lihat lagi update-update-nya di stasiun Manggarai ini seperti apa teman-teman.
bila teman-teman dari pintu sebelah timur, ya sama ya, belok kiri melewati yang tadi. Nanti di ujung sana kita ke arah sebelah kanan. Nah, dan menaiki tangga ini teman-teman, untuk sementara ini karena masih sementara ya teman-teman, jadi adanya tangga manual seperti ini. Kemungkinan nanti ke depannya apabila stasiun Manggarai sudah selesai, itu ada eskalator atau liftnya pasti. Jadi dipastikan apabila teman-teman masuk dari pintu sebelah timur stasiun Manggarai, untuk tidak yang mengalami disabilitas, karena belum disediakan yang untuk tangga disabilitas friendly atau menggunakan lift, karena ini masih proses upgrade-nya. Bisa lihat teman-teman, itu jalur 3 dan jalur 4 teman-teman yang udah bisa digunakan. Ini X jalur 2 dan jalur 1 masih ada alat berat. Dan bisa teman-teman, dan ini box gridernya nanti semua akan tersambung ya ke jalur 1 dan jalur 2. Wah, progresnya lumayan cepat nih stasiun Manggarai. Semoga stasiun Manggarai ini cepat selesai ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita sebagai pengguna transportasi kereta api, baik itu komuter lain ataupun kereta api jarak jauh, untuk menggunakan transportasi umum khususnya kereta api ataupun kereta listrik atau KRL. Gitu teman-teman. Jadi ya, untuk update sampai dengan saat ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di konten ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman di konten-konten berikutnya. See you, bye-bye.